na. Alam doon ang datang ka. Hey, mana kan bis dia ni? Ya Allah. Ya tani na, urang macam mana ya, ni na. Pasal keraja malas. Tapi karang pasal nulis dalam surat kabar kami naikkan baik gaji bukan main. Hey, pukul berapa sudah orang lu madani kan eh tabana re cuma ni. Hey. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Awal jo bos datang pagi ni. Balik tadi dulu deh. Awal datang mu. No? Ha? Kau perli ke dia aku murat ah? Ku potong karang gajimu baru kau tahu. Ha? Mun macam ni gaya mu bilang hari kan datang akhir saja, rugi perniagaanku ni. Akhir datang. Bos. Aku hari ni awal datang ni bos sebelum waktu. Alun pernah ku buat ni, ya first time ni. Jadi selama ni kau datang selepas waktulah. Indah je cuma tu lah bos. Ah, biasanya aku datang walaupun akhir tapi masih sebelum waktu. Sebelum waktu apa? Waktu asar. Asar ni bos ni. Indah bos. Aku datang tu akhir-akhir pun mesti ku datang sebelum waktu bos datang. Murad ada saja kan penjawabmu. Ani pun si Miri ni satu juga. Ah, pukul berapa sudah nikahan? Belum terlagi ada ni. Bos. Awal je masih bos. Baru pukul 8. Ah? Opis buka pukul... Baru pukul 8 ni, Mok. Coba lihat jam kau ni. Pukul berapa? 8.15. 8.15 je lah, kadek. Mengapa kau datang awal ni? Selalu aku nyuruh kerajaan selalunya pukul 9 juga. Aku tahu ni ngapa kau datang awal kerajaan ni. Kau minta naikkan gaji kan ni? Nda ja? Bos, awal datang pun salah juga. Jantai kita mengkabar di bos. Tidak ada orang ni di sini ni. Tani dua saja. Awak, tidak juga ada orang di sini ni. Tidak juga ada orang kan kembangkan. Benar. Benar. Tidak juga berapa tu. Tapi alang-alang kumara, baik tu kumara terus. Ah, kau datang awal tadi kan? Ah, sebab kau datang awal, kau belikan ku nasi 3 bungkus arah kadai Jah Mariamato. Awalan ni juga. 3 bungkus? 3 bungkus. Okey tu bos, sepentas kilat ku berjalan ni. Ah, bagus. Bah, agatah. Laju je si murid itu lah. Laju je kau murid. Benar keju indah kau ni. Ah, mana nasi lamakku? Allah, aku minta nasi lamak. Bukan kau minta bau mulutmu, ya Allah. Mana nasi ku lapar aku ni. Bos, makcik itu tadi pasan. Kalau membali sama angin, dapatnya angin tu juga. Tapi kalau sama duit, baru dapat nasi. Kau seluruhkan ke dia aku ah. Kau wanita jobana deh. Pagi-pagi ni mana ada duit? Bank belum buka bah. Dadakan dapat diharap kau ni. Agar tu kau dulu belikan nasi atau pakai dulu duitmu. Hah, potong gajiku. Faham? Pagi, Murad. Pagi. Bos sudah sampai? Bos dari tadi sudah. Di opis lah. Merancah. Lagu rancah? Kau pun lagu rancah. Mana saja kau lah. Apa yang buat tu? Mana ada apa-apa? Aku membaca buku Comprehension Grade 1. Comprehension Grade 1? Kalau you mau tipu orang, carilah alasan yang logistik. Misalnya, jilan sebelah belanak kah? Ataupun adik pinjam kereta, tidak kasih tahu kah? Ataupun kereta mama you rosak kah? Okey. Mary. Akhir Joko datang kerja. Sorry ya, bos. Itu bos jilan sebelah rumah belanja. Adik pakai kereta tidak kasih tahu. Mom punya kereta sudah rosak, bos. Okey lah kalau begitu. Minta ku apa? File semalam, bos. Ini, bos. Bukan. Minta ku kopi segelas. Kanat mataku. Bawa ke dalam karang,
Oke, bos. Meri-meri. Handal jo kon bagi alasan atau? Ko buah-buah pun. Bos boleh percaya. Nanti aku pinjam alasan mah. Entap kok. Boleh mah. Saya hali-hali datang lambat pun saya pakai itu alasan saja. Bagus, bagus. Apa tadi? Jiran sebelah rumah beranak. Betul, betul. Kereta mama rusak. Betul. Adi membawa kereta dan bagi tahu. Bagus sih. Bagus, bagus. Nanti aku pakai itu alasan. Jangan lihat, jangan lihat. Ibu apa, Ma? Nah, jangan lihat. Nih. Nih. Nih, zip seluar aku rusak. Iya, beluk betul lah. Sudah kamu baru lagi nggak? Selamat, 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 Linda. Supplies. Supplies. You are very bad boy. You know I'm bad, I'm bad. You know when the Kau masuk, masuk. Woo! Lain kali kau bagi salam lah. Boleh. Tak ada masalah. Nah, salam. Astag. Maksud tu bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kau bang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Kau yang mula dulu. Maksudmu aku mula dululah. Lain kali masuk office tu kau bagi salam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni apa ni? Rumah urut kah? Studio ni? Rumah urut terpulang. Apa kan kau ni? Habis yang kamu berdua under di dalam itu apa? Ini kan bilik bos, Ma. Kawan ni, jingga wajan kau datang tu lah pagi-pagian ni. Kugunting kan rambut mu tu kesurung satu baru kau tahu. Jangan mental-mental ni pagi-pagi ni. Bukannya apa, aku tu jealous saja melihat kau bersama sama buah hati kau tu, cinta kau tu, si Miri. Iya, perasan lah. Awih, perasan kau ni. Jingga, bahapa kau kemarin ni? Tak ada saja. Ni kau melawat si Murata. Kau bertanya pasal si dia. Sidi? Sidi apa ni Murat? Kau buat Sidi ahmah-ahmah? Berjual Sidi ahmah-ahmah kau? Ku laporkan ke arah polis baru kau tahu. Bos, bukan bos. Bukan. Please, jangan laporkan ke arah polis bos. Please, apa ni? Itu tu pasal please. Lagu Please. Kamu jangan makan. Ku pergi sebentar. Bukan untuk curi. Halo? Halo, polis? Bos, please. Jangan panggil polis. Sorry, ku fikir tadi kadai Syahdi. Bapak, sorry. Bukan bos, aku tu kan menjual CD kayaknya, CD lagu. CD lagu? Lagu apa ni? You name it, we got it, man. Mari aku melihat. Mari. Kan Bali gitu. CD kosong tu ni, berjual CD kosong kau kah? Mat, jangan kau ucap CD kosong. Walaupun double-labelan yang bertanda ni, macam-macam lagu dalamnya ni mungkin tahu, Mat. Lagu? Mari lagu. Kamu merakam lagu ke dalam ni kan? Lepas satu, kamu jual CD ni kan, Dajak? Mestilah, Mat. Namanya dirakam masukkan kemari. Lepas satu, kami jual murah. Ataupun dapat dipilih-pilih, Mat, lagunya. Apa yang kau suka, kami masukkan. Kan, Miri, kan? Jingo, tahu kau. Apa yang kamu buat ini jadi kesalahan ni? Ia tadi makannya cetak rompak ni. Siapa mencuri CD siapa? Kau ni pun satu jua. Nama saya manajer artis. Ingat ini. Merakam, menyalin, dan menjual CD ni menjadi kesalahan ni. Ada jua aktanya ni. Kalau sabit kesalahan, tinggi dendanya ni. Jangan macam-macam. Itulah lain kali ya tengok itu rancangan RTB mah. Di sana ada rancangan akta. Orang yang jual lah, bukan saja yang jual. Yang beli pun banyak besar lah. Alah, aku melihat di kedai-kedai itu berjual macam dada sih. Jingo, orang jangan diikut. Orang dengan halnya ketani dengan hal ketani.
Eh, kau wanita. Contoh kau bayangkan, ah, kau artis, penyanyi, merakam lagu, kau sidikan, kau jual di kedai. Tahu-tahu lagu muat tu jadi kegemaran orang-orang ketani, suka orang. Ah, ke kedai tu kau, kedai CD, kononnya kedai CD, kedai CD ni, CD mu ni habis kena balik. Ah? Famous. Sekali tahu-tahu CD cetak rompak pulang kena balik. Nah, CD cetak rompak tu garanti kau nak dapat duitnya betul. Nah, Gerinti, marah kau kan? Apa rasa? Marah kan? Mestilah, mesti marah tu. Kalau aku bos, aku kerjakan tu orang menjual tu. Kalau dapat terjual, aku patahkan tu. Sampai patah? Tidak. Mematahkan operasi sini kita rompak. Ya tak kamu nak. Cerita, apa rasa kamu? Marah kamu kan? Ya tak juga rasa orang lagu-lagu kamu kopi tadi tu, kamu rakam tadi tu. Nah, itulah. Orang ramai tidak sepatutnya menyokong CD haram, ma. Tidak patut beli ini CD haram, ma. Sebab kalau beli, ya, banyak permintaan, jadi ramai orang cetak. Nah, you rasa itu patut, ah? Tidak patut, tidak patut. Tidak patut, kan? Aku sebenarnya, tak pasalnya aku malas ke merekam album tu. Bukan pasal suara aku ndelawak. Pasal anu macam mana, Nita? Tawar hatiku jadinya. Benar. Tawar hati, ya, atau tidak ada orang menawar peluang, ma. Murad, dengar nih, jadi aku bawa pasangan nih. Aku nasihatkan kau. Kalau kau benar-benar sayangkan keraja di sini, benar-benar kau mau keraja di sini, jangan kau jual lagi barang-barang sidi, sidi cetak rompak nih. Paham kau tak? Paham bos, benar bos. Sumpah bos, ini aku buat lagi nih. Benar. Kenapa pulang? Rugi tu emang kau tutup awalan ni. Belum jual balik modal kita ni. Belum balik modal. Berapa sudah kamu membuat CD ni? Baru pulang satu. Baru satu? Siapa membeli satu ni? Tu si Miria. Si Miri indah kuhairam. Assalamualaikum. Ya Allah, Murad, belum tahu lagi kau insaf kah? Setelah aku buang kau kerja kadang baru kau tahu. Bos, apa ni bos? Sampai kita fitnah aku cuma ini, Nek. Ini pasti dia lah kerja kau berjual CD haram ini, Nek. Astaga, bos, ini bukan CD haram ni. Ini CD original ni, halal ni, 100%. Lagipun, bukan aku punya. Ini si Zeka. Bagus tu sudah tu bah, merati diajar. Ani bah kamu berdua ni bah, tidak ada kerajaan lain kah? Asal aku kemari kamu ada, asal aku kemari kamu juga mau kamu berdua. Mama kamu kadang mengunjar ke dia, aku juga susah tu. Tahu tu kakak kuat tu, ganas, garang macam singa. Relax wangit, daripada kami jalan datang tu sana kemari, berjauh sana, baik pulang kami di sini. Dengan ni Abang Murad, belajar sama ia. Lagi bagus lah, Zeko. Apakah kamu pelajari dari si Murad ini, buat kerajaan haram? Astagfirullahaladzim. Sampai jati kita cakap cua tu, Matt. Matt, walaupun kita lihat Abang Murad ini macam ni, dah busul lah, dah busul macam ni. Tapi kalau pasal komputer, pasal internet, handal kali Abang Murad ni. Terima kasih. Lagipun, dapat je kami mendangani ya di sini, daripada sunyi. Ada uang. Mendangan ini menghabiskan minuman tiga dalam satu. Entah mana kah habislah kasabisan ini. Astagfirullah, kamu mengambil rupanya. Kamu wanita. Kamu ni, cuba mencari keraja bah. Kalau kamu mencari keraja, ada juga usin pakai ujung bulan. Ani kat telefon pun minta arah indung. Mana kami minta, kena bagi. Iyalah, cuba kita fikirkan benar-benar. Kerajaan mana je mau sekadar tingkatan lima. Kamu wanita. Cuma itunya mau ada kerajaan di Brunei ini. Kalau tidak ada kerajaan di Brunei ini, mengapa tu orang luar negeri itu kemari bekerja? Cuba cari kerajaan. Kerajaan di kilang kah, di stesen minyak kah, di fast food kah? Di kilang. Kilang fast food. Dah ada. Dah ada cali tu, Mat. Beri malu saja kerja sana tu. Dah ada glamour tu. Nah,
Ya tu orang muda sekarang ni. Ha? Glema pulang kamu pembasarakan. Hei. Eh, mengenai glema ni, ha? Ndang arah kamu, ha? Dada kaya ban, dada datangkan hasil. Kalau rasanya malu bekerja depan orang, bekerja tepuk-tepuk, ha? Menternak kah, bepadi kah, bertani kah? Tantu ada orang melihat tu. Bukan kita nak tahu kerja cuma tu. Sudah tak panas. Ngalih lagi, Uzaku. Ya tu orang muda karangan itu nah. Ha? Lampau dimanjai bah. Panas pulangkan di kelinga. Ndak kamu pernah merasa susah kah? Nah macam ni nah. Ya. Amit pun berpikir dia sudah. Apa baiknya kamu cari idea kan membuka perniagaan kah? Amit memodalkan. Nah. Oh, bisa aja toh. Benar, Nek. Oh, kita modalkan, ah. Aku modalkan. Jadi pue berusaha kita toh. Oh. Dengar kamu toh. Baik sudah nih, Amit kamu ah. Kan memodalkan kamu. Ah, kalau kamu mau, aku ada cadangan. Skin kamu suka musik. Ah, apa kata kalau kamu menjual Murad. Ah, sedang duan sudah cukup ngajar kau. Bos, bukan apa bos. Maksudku tu, ah, aku nyuruh dorang menjual CD penyanyi tempatan kita nih. Supaya nanti sanang orang mendapati. Ah, lurus juta. Ah, bisa aja tu. Itu bagus juta. Artis tempatan. Artis tempatan. Ah, itu setuju ku tu. Aku lagi setuju. Murad, mana CD-nya mesti dia halal tadi? Halal. Macam makanan bunyinya halal. Si Milin. Hans Anwar. Hei, satu lagi, satu lagi. Handsome si Hans Anwarannya. Handsome. Si Maria. Si Maria. Lawa suaranya pun lawa juga. Lawa, lawa. Malum ku terdapat di CD-nya ni. Nah, Murad kopikan ku CD-nya. Hello. Macam mana dengan episode yang tadi? Harap semua orang tertibur, ya. Ini punya cerita tidak ada kena mengena dengan yang hidup juga dengan yang mati. Nah, mau tengok rancangan episode akan datang? Mari kita tengok sedutan ini. Bapak kau kan bercinta sama monyet. Aku mulai hari ini kalau sekiranya ada orang menipu apa, aku akan sopan santun, lemah lembut. Hah? Apa kan? Hah? Nung dengar. Lapar aku nunggu sama tani. Nung cuma nih gayanya. Sampai esok malam pun guna makan. Bah, kita makan dulu saja. Is he around? Around about? Oh yes, it's okay. No. Can you speak English? I speak in England, chicken little. Oh, I see. Yes, I have IC. Yeah. And green is for... The green is for the Incredible Hulk. Yeah, pandai yeah, kamu Charlie yeah. Rupanya. Yeah, Charlie, I know. Okay. You bake di badan, what about me? England. Inglarian. Chile. Sauce. I want to be a toilet. Macam mana dengan sedutan tadi? Kalau mau saksikan episode yang akan datang dalam studio Rentak. Ku coba untuk tidak merinduimu. Namun ia tetap wujud dalam hatiku. Ku coba untuk menjauhi dirimu. Namun bayangmu tetap menghampiriku. Ku sadari ku tak sempurna. Jauhimu, lepaskanlah, biarkan berlalu. Lupakanlah kenangan bersamaku, walau diriku tak mampu hidup tanpamu. Lupakanlah hasrat tinggi. Ku sedari ku tak mampu memilikimu. Maafkanlah aku. Maafkan.
kalau kenangan bersamaku, walau diriku tak mampu hidup tanpamu. Lupakanlah rasa ingin bersamaku, ku sadari ku tak mampu.